Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa ngafihi wa'fu'anhu. Bagi dunia, mungkin kamu adalah miliarder, selebriti, atau tokoh penting lainnya. Namun, bagi malaikat maut, kamu tidak lain hanyalah nama yang telah terdaftar. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya untuk kita mendoakan almarhum, semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah SWT, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya Robbal Alamin. Sebelumnya artikel ini admin kutip dari dakelipeutan6.com, Rizky Syafaruddin Hasibuan, atau yang lebih dikenal dekat dengan Rizky W. Beliau lahir pada tanggal 3 Februari tahun 1997 di Tapanuli Selatan. Rizky merupakan seorang aktor dan penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia. Rizky merupakan pria berdarah Batak Angkola Minang. Ia adalah kakak kandung kembar dari Rijul Syafaruddin. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya. Karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan tiada batas atas kepergian almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka kali ini datang dari Rizky dan pasalnya sang ayah tercinta Bapak Abdul Muthalib Pili meninggal dunia. Sang ayah meninggal dunia pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7.20 menit WIB. Kabar duka ini disampaikan Rizky Da melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Rizky Da menunjukkan potret mengharukan saat ia melakukan video call dengan keluarga di depan jenazah sang ayah. Ya Allah ya Robbi kisi papa, tapi Allah lebih sayang papa, begitu cepat terasa waktu ini berlalu ya Allah. Baru saja merasakan kebersamaan keluarga, tulis mantan kekasih Lesti Kejora tersebut. Melalui unggahan itu, juga Rizky mewakili sang ayah dan keluarga meminta maaf atas kesalahan yang pernah diperbuat almarhum semasa hidup. Ya Allah, terimalah amal ibadah papa ya Allah. Tempatkanlah beliau di sisi terbaikmu ya Allah, teman semuanya mihon doanya ya Al-Fatihah, sambung Rizky Da. Hal yang sama diunggah oleh saudara kembarnya, Rijo, di akun Instagramnya. Rijo menuangkan rasa sedih dan kehilangan. Mohon doanya ya Famas, mudah-mudahan papa iki hidup husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya amin ya Allah. Abdul Muthalib Piliang bin Abdul Halim Piliang. Al-Fatihah, tutupnya. Semoga almarhum Bapak Abdul Muthalib Pili diberikan tempat terindah di sisi Allah SWT, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran amin ya Rabbal Alamin.